Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maw'alah Kau muslimin Semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita karunia yang begitu banyak di antaranya adalah harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Suatu hari Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap titipan tersebut. Ada orang-orang yang mampu memanfaatkan hartanya kepada jalan yang baik. Namun tidak sedikit orang menggunakan hartanya kepada jalan yang buruk. Ada yang membelanjakan hartanya kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang -hal murkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini tidaklah lama, sebentar. Rasul alaihi salatu mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalluhum." man dalik. Usia umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit di antara mereka yang melewati usia 70 tahun. Dan telah terbukti hadis Rasulullah SAW bahwa sekian banyak orang yang mati di usia mudanya dan sekian banyak orang yang meninggal di usia balitanya. Harta yang kita punya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat untuk mengurangi pertanggungjawaban tersebut seorang muslim dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk banyak-banyak bersedekah yang kita punya kita keluarkan uang yang kita miliki kita keluarkan oleh karenanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain merupakan manusia terbaik yang banyak bersedekah Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau tipe orangnya adalah ketika dapat uang beliau sedekahkan tanpa beliau nabung. Berbeda halnya dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau royal dalam masalah sedekahnya dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Dan kata-kata kala suatu hari semua manusia digiring ke padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka semuanya berdiri di bawah terik panas matahari yang begitu menyengat. Kau muslim bisa bayangkan kondisi seperti itu Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan matahari akan dekatkan sejarak satu mil. dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan belum dihitan, berdiri menunggu keputusan fonis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang akan kita persiapkan? Pada saat itu manusia semuanya berangan-angan agar dia mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agak sekiranya panas ini tidak menjadi dan membakar ubun-ubun agar sekiranya panas yang begitu teriknya tidak menyebabkan dia berenang di atas keringatnya. Dia berangan-angan. Dan salah satu amalan yang dapat menaungi seseorang pada hari tersebut adalah sedekah. Dia akan menaunginya. Rasul alaihi salatu bersabda, Semua kalian di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti hatta nas sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan urusan di antara manusia berapa lama 40 tahun kaum ini berdiri menunggu dan di sana subhanallah ada orang-orang yang dahulu, Allah Subhanahu wa taala di antaranya mereka yang banyak bersedekah dari hadis ini para ulama kita mengatakan porsi naungan yang akan didapatkan pada hari kiamat nanti sesuai dengan besaran porsi sedekah yang dikeluarkan. Semakin banyak dia bersedekah, maka akan semakin banyak pula naungan yang akan dia dapatkan. Kau ini semoga terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah. Memotivasi istri-istrinya untuk bersedekah. dan memotivasi para wanita saat itu untuk banyak-banyak bersedekah. Suatu hari beliau berkhutbah, Idul Fitri atau Idul Adha, mengingatkan kepada kaum wanita. Ya ayuhan nisa, kata beliau, wahai para wanita, Tassaddaqna. bersedekahlah kalian. Subhanallah. Ada apa dengan sedekah? Rasulullah SAW mengatakan, Fa inni aktsaru ahli nar. karena sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita merupakan penghuni neraka yang paling banyak lindungi diri kita dengan banyak sedekah sebelum ajal kita datang perbanyaklah sedekah sebelum usia kita berakhir banyak-banyaklah bersedekah sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menutup dan mencabut nyawa kita. Ya akhirnya kita berangan-angan, andai si andainya dan si andainya aku kembali ke dunia, atau ajalku ditunda sejenak saja, satu jam, dua jam, satu hari, dua hari, ini saya aku akan banyak bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun, ayat ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya, ayyuhalladzina amanu. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum maut dan sedekahkanlah sedikit harta yang kami berikan kepada kalian keluarkan jangan pelit-pelit kalau kita bisa beli mobil 1 miliar harganya mungkin Pajero misalnya 1 atau 500 juta kita juga harus bersedekah 500 juta dalam hal apa tatkala dunia kita bisa membeli dengan harga yang mahal, maka akhirat juga kita harus mengeluarkan dengan harga yang mahal. Allah katakan dalam Al-Quran, Wa <tuh> مِمَّا رَزَقُنْ Dan sedekahkanlah, infakanlah sebagian harta yang diberikan berikan kepada kalian. مِنْ قَبْلِ أَيَّأْتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sebelum datang kepada kalian kematian. فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَرْتَنِي ila ajalin qarib sehingga salah seorang di antara kalian berkata wahai tuhanku laula akhartani kalau seandainya si engkau menunda sedikit ajalku untuk apa masyaallah wa akum minas sa'an la asaddak agar aku bisa bersedekah wa akum minas salihin agar aku termasuk orang-orang yang saleh selama hayat masih dikandung badan, jantung kita masih berdetak. Mari kita memperbanyak sedekah. Apa yang kita punya kita sedekahkan. Jangan pelit-pelit. Rasul alaihi salatu wasalam adalah orang yang paling dermawan dalam masalah sedekah. Apa yang beliau punya beliau berikan. Apa yang diminta oleh para sahabatnya beliau kasih semuanya. Sampai-sampai tak ada yang beliau simpan di rumahnya sampai-sampai tak ada pun yang beliau makan kecuali air putih yang bisa beliau minum. Satu hari beliau datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala ber bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, "Wahai ya Aisyah, ada makanan enggak di rumah? Hal min ta'am? Apa ada makanan di rumah?" Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Enggak ada ya Rasulullah, kecuali air putih." Bahan Allah Karena beliau tahu dunia ini enggak lama beliau tempati, sebentar lagi beliau akan pergi meninggalkannya. Maka beliau memperbanyak sedekah agar beliau bisa menikmati hidup yang nyaman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komisi lima semoga terahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dapat menghapus dosa-dosa kita sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Dalam riwayat yang lain Rasul alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Artinya apa? Kalau kita punya bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Kaum muslimin, jangan kita menjadi orang yang pelit. Harta yang kita miliki ingat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati yus'alan arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah an malihi, hartanya. Fi min aynak wa fi ma Dari mana didapatkan harta tersebut? dan kemana diinfahkan harta-harta itu. Maka kaum muslimin semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta kita harus kita sedekahkan. Rajin rajin bersedekah. Jangan sampai kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak mempergunakan harta tersebut kepada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang banyak bersedekah. وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته